Ya ampun. Sekarang bagaimana? Hei, di mana ayahmu? Mungkin ayahku terlambat lagi. Aku akan telepon. Iya, baiklah. Nyonya, Nyonya tidak apa-apa. Halo, anak kecil. Aku belum pernah melihatmu di sini. Mereka lucu sekali. Apakah dijual? Wow, keren sekali. Susah, kemarilah. Tunggu dulu. Ayah, kami berdiri di luar sekolah seperti biasa. Datang lebih cepat. Silahkan dipilih. Yang ini berapa harganya? Untung aku tidak menghabiskan uang untuk makan siang. Tunggu ya. Ini. Kemana dia? Dasya, ayahku sudah datang. Ayo. Dasya, ayo cepat. Aku hanya perlu mengerjakan tugas matematika untuk besok. Oh, aku juga punya sedikit PR. Oh, wow, keren sekali. Kau dapat dari mana? Aku melihat wanita tua di halte bus tadi. Dia menjual mainan ini. Di mana? Di halte bus tadi, saat kita sedang menunggu ayahmu. Oh, aku tidak lihat ada wanita. Ya, sebenarnya itu tidak penting. Tapi tadi dia di sana dan dia punya mainan keren. Apa mainan keren? Aku juga mau yang begini. Maaf ya, tapi dia sudah pergi. Ya ampun. Baiklah, ayo cepat kerjakan PR lalu kita bermain Roblox. Anak-anak, ayo makan. Iya, Ibu. Dasya, aku akan mulai sekarang. Ayo cepat. Kenapa buku catatanku begini? Kenapa bisa hancur begini? Ini aneh sekali. Aku tidak mengerti. Kemari. Apa kau masuk ke kamarku lagi, Kiba? Kuduga kau pelakunya. Tunggu dulu, kau di mana sekarang? Ya ampun, itu menakutkan. Waktu yang tidak tepat, Elsa. Dasya! Ah! Ah! Ah!
mainanmu itu hidup. Dia memakan buku catatanku dan juga yang ini. Lihat, lihat. Ini Elsa. Oh, lucu sekali. Guru tidak akan percaya alasan ini. Kau tidak perlu merobek bukumu. Itu benar, mainanmu pelakunya. Aku lempar dia lewat jendela. Mungkin kau terlalu banyak belajar. Itu mainanku. Dasha, jangan tinggalkan aku dengan mainanmu. Dasha, jangan tinggalkan aku di sini. Anak-anak, jangan lupa sikat gigi ya. Iya, Ibu. Bahwa ini benar. Dasha! Hai, mainan lembut dan juga lucu. Kau bisa tetap di sini. Aku akan pergi dan menjauh darimu. Jauh sekali. Aku harus telepon polisi. Telepon polisi sekarang juga, cepat. Lepaskan ponselku. Tinggalkan aku sendiri. Lepas. Ponsel favoritku. Itu pemberian ayahku. Dasar kau. Terima ini. Apa kau masih hidup? Ini kan hanya air. Benar juga. Tapi kalau kau Dasha, lalu di sana siapa? Entahlah, saat aku ingin beli mainan dari wanita tua aneh itu. Tiba-tiba mataku menjadi gelap. Lalu aku terbangun di dalam ransel. Aku dengar suaramu dan aku memanggilmu untuk minta tolong. Kau memanggilku? Apa kau bercanda? Siapa yang minta tolong seperti
seperti itu. Coba lihat ini ya. Tolong aku. Iya, apakah ini kurang jelas? Dan yang ini juga. Dari mana asalnya? Aku tidak sadar itu. Oh, baiklah, bagaimana dengan bonekanya? Aku tidak suka dia. Baiklah, lalu siapa yang bersama orang tuaku? Oh, aku tahu. Mungkin itu adalah Nibbler yang sebenarnya. Kalau begitu, kita harus menangkapnya. Sekarang aku punya rencana. Dasha, ayo kemari. Cepat, kau melupakan sesuatu.